Oke sobat, kita langsung aja bagaimana proses pembuatannya. Kita siapkan dulu bahan utama kita, yaitu adalah ini adalah mie instan yang sudah saya habiskan. Seperti yang tanda sore mie instan sudah saya habiskan pakai blender. Tambahin kuningnya saja. Terserah mau telur bebek, telur ayam. Kalau telur bebek emang terasa banget telur ini. Kita tambahkan campuran itu ya, apa ini tadi, yang terakhir kita tambahkan pelet udang. Tiga sendok. Kita aduk lagi. Dan apabila sudah tercampur
mereka air panas. Kita tuangkan air panas. Atur kekentalan dan kehalusan ya, bos bro.